Pada hari ini kita telah dapat bersama-sama dengan Ahli Parlimen Sungai Siput serta masyarakat kaum India yang beragama Hindu untuk sambutan majlis sambutan Hari Depa Bali peringkat Parlimen. Jadi akan pada hari ini, secara kebetulan pada hari ini adalah cukup satu tahun Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, peringkat pusat dan juga peringkat kerajaan. Dan ini merupakan satu petanda yang baik dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat di Parlimen Sungai Siput dengan kehadiran yang begitu ramai. Walaupun baru satu tahun, tetapi kita telah melihat pengukuhan kerjasama yang erat di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam kajian perpaduan sehingga hari ini begitu amat baik sekali. Jadi saya penuh yakin bahawa Kerajaan Perpaduan Negeri Perak ini boleh sampai ke PRU16. Dan insyaAllah dengan keadaan yang ada sekarang ini, kita boleh yakin selepas PRU16 pun kita akan tetap boleh bersama dengan Kerajaan Perpaduan yang ada dalam Negeri Perak. Jadi kita, pada saya, berkaitan penuh dengan apa yang ada di Kerajaan Negeri Perak di bawah pengurusan dan pentadbiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Syahrani Muhammad selaku Menteri Perak. Semua nadun dalam kerajaan perpaduan ni memang full support kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Semua nak ke arah kepada perpaduan. Semua nak arah ke arah pembangunan. So, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar, kerajaan perpaduan ini dia semakin hari dia semakin kuatlah. Di mana jelas sokongan beberapa ahli parlimen dari Perikatan Nasional kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jelas menunjukkan penerimaan di kalangan ahli parlimen itu sendiri.